warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustina dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan kunjungan awal kehamilan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah Baik Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Devia. Usia Ibu berapa? 25 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Agama? Islam. Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. Alamat? Alamat di Jeringgu. Jeringgu. Ibu, bisa saya minta nomor teleponnya? Iya. 081 ya 966 321 321 549. Baik Ibu, nama suami Ibu siapa? Abdullah. Usianya berapa? 30 tahun. Pekerjaan? Nelayan. Agama? Agama Islam. Pendidikan terakhir? SMA sama. Alamatnya? Di Jeringgu. Bisa minta nomor teleponnya Bu? Nomor WA saya sama Bu. Oh iya. Baik Bu, selanjutnya status perkawinan Ibu sah atau gimana? Menikah sah. Lama menikah berapa Bu? 5 tahun. 5 tahun. Bahasa yang sering digunakan di rumah Ibu? Bahasa Sasa. Ibu di suami atau ibu ada yang merokok atau mengkonsumsi alkohol? Tidak ada. Tidak ada. Dukungan suami selama kehamilan ini ibu gimana? Mendukung. Status kesehatan suami ibu? Sehat, tidak merokok. Ibu pernah TT? Pernah. Berapa kali? Satu kali. Beban kerja atau kegiatan sehari-hari di rumah Ibu seperti apa? Tidak ada, paling cuma memasak, mencuci. Pengambilan keputusan dalam keluarga siapa? Suami. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengkajian kesehatan Ibu. Ibu ada riwayat penyakit jantung? Tidak ada ya. Hipertensi? Tidak ada. Diabetes mellitus? Tidak ada. Asma? Tidak ada. Batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan? Tidak ada. Penyakit ginjal? Tidak ada. Riwayat alergi? Tidak ada. Gangguan mental ada Ibu? Tidak ada. Selanjutnya, riwayat penyakit kesehatan keluarga. Di keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit jantung? Tidak ada. Hipertensi? Tidak ada. Diabetes mellitus? Tidak ada. Keturunan kembar? Tidak ada. Asma? Tidak ada. Alergi ada? Tidak ada. Kelainan mental? Seperti sering melamun sendiri atau sering ngomong? Baik Ibu, di vagina Ibu ada luka atau pembengkakan? Tidak ada. Rasa nyeri saat berkemih? Tidak ada. Diare yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan ada Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, selanjutnya Ibu pernah operasi? Tidak pernah ya. Donor darah? Tidak pernah. Ibu pertama kali menstruasi pada usia berapa Ibu? Usia 12-13 tahun. 12 ya Bu? Teratur setiap bulan? Ya, teratur. Berapa kali ganti pembalut dalam sehari? Tiga kali ya. Ibu, ini kehamilan keberapa? Kehamilan yang pertama ya.
Berarti Ibu belum pernah menggunakan KBI? Ya, belum pernah ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu masih ingat nggak hati-hati hari pertama, hari terakhirnya? Kalau nggak salah tanggal 29 November 2022. Iya. Umur kehamilan menurut Ibu berapa? 6 bulan. 6 bulan. Udah merasakan gerakan janin, Bu? Udah. Kemarin bulan-bulan kemarin bulan kemarin berarti pada usia kehamilan pas 5 bulan ya. Pergerakan janin dalam 24 jam ini, dalam 24 jam terakhir aktif, Bu? Aktif. Aktif ya. Lu hanya dirasakan selama kehamilan ini ada, Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian selanjutnya, kekhawatiran khusus mengenai kehamilan sekarang ada, Ibu? Nggak ada. Obat yang dikonsumsi atau termasuk jamu-jamuan? Nggak ada. Nggak ada ya. Atau vitamin ada? Oh, vitamin ada. Ada. Ibu teratur makan? Teratur. Berapa kali sehari? 3 kali. Porsi makan Ibu? 1 piring, kadang setengah piring. Jenis makanannya? Nasi, sayur, sama ikan, kebanyakan sayur. Ada masalah? Enggak ada. Ada. Kalau minum biasanya berapa gelas sehari? Minum 6-8 gelas sehari. Jenis minuman air putih atau yang bersoda? Air putih. Ada masalah? Tidak ada. Ada ya. Selanjutnya kalau BAB biasanya sehari itu berapa kali? 2 kali biasanya. 2 kali. Konsistensi seperti padat atau lunak? Padat. Padat ya. Warna kecoklatan. Kecoklatan. Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya BAK. Biasanya kalau buang air kecil sehari itu berapa kali? Bisa sampai 5-6 kali. Konsistensi gimana? Cair atau? Cair. Warnanya jernih atau gimana? Jernih ya. Ada kesulitan? Nggak ada. Ada. Kalau tidur gimana Bu? Kalau tidur siang itu biasanya berapa jam? Biasanya 2 jam, kadang nggak tidur. Kalau malam? Biasanya malam 8 jam. Ada kesulitan? Tidak ada. Ada ya. Selanjutnya Ibu kalau mandi itu sehari itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sikat gigi? Sama 2 kali. Ganti pakaian? Ganti pakaian 1-2 kali. Sebenarnya kalau cuci rambut? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya.
rambut itu berwarna hitam, pertumbuhan rambutnya tidak ada yang kepilih. Selanjutnya di bagian rambut itu ada sisik, tidak ada ujung. Selanjutnya di bagian mata ini ibu bisa agak ke atas. Kunjung tipe ibu berwarna merah, skrela ibu berwarna putih. Kunjung tipe ibu berwarna merah, skrela ibu berwarna putih. Selanjutnya di bagian bibir lembab, tidak kering. Masih tipe mulutnya gusi ibu tidak ada berlubang, gusi bisa diperhatikan, tidak ada lesi. Selanjutnya di bagian telinga ibu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga ibu komisinya. Yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya telinga ibu, kita menggunakan selanjutnya yang terakhir untuk mengetahui ada atau tidaknya pena jugularis. Tidak ada pemeriksaan. Baik Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian bibir ibu untuk mengetahui ada atau tidak pembuluh. Apakah ibu bersedia? Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas. Ini saya belum bisa digendong kan? Gak rasanya itu? Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama untuk mengetahui apa yang ada di kulit ibu. Di bagian kanan ini laba datang mas, selanjutnya laba tiga untuk mengetahui apakah sudah masuk, kepala sudah masuk TAT atau belum. Karena belum masuk, yang tepat tidak dilakukan. Selanjutnya, kita melakukan uji gigi.
ganti nama. Oh, ganti nama. Marah. Tapi ya, yang mau ganti alamnya enggak ada. Tidak ganti baik ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tidak ada tanda bahaya ataupun nyeri yang ditemukan. Selanjutnya ibu tetap mengkonsumsi tablet IPI dan vitamin yang sudah diberikan secara teratur. Selanjutnya adapun tanda bahaya pada kehamilan itu muntah terus tak mau makan, demam tinggi, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, ada ketuban keluar sebelum waktunya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, bengkak kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Selanjutnya ibu makan dengan teratur dan cukup yang mengandung banyak nutrisi protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan biji-bijian. Selanjutnya ibu jangan lupa juga untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi. Bila ada keluhan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik ibu, anak itu sebelumnya ada yang